Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi, wa man tabi'ahu bi isan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. أشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أدرِين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله melanjutkan pembahasan kita di kitab Matan Abi Syuja dan terakhir kemarin yang kita bahas adalah tentang waktu-waktu sholat ya waktu-waktu sholat waktu zuhur awal waktiha syams ketika matahari itu sudah tergelincir dan akhir waktu zuhur adalah ketika bayangan itu ukurannya sama dengan tinggi kita. Itu waktu akhir zuhur. Ketika waktu zuhur berakhir, maka masuk waktu asar. Ya, ketika waktu zuhur berakhir, maka masuk waktu asar. Kemudian waktu asar tadi ya. Awal waktiha ziyadatu ala zil mitl. Ketika bayangan itu agak lebih sedikit dari ukuran badan kita, maka sudah masuk waktu asar, Anda bilang tadi. Ya. Wa akhir huruhu fil ikhtiyari ila zilli laini Waktu asar itu Waktu afdolnya Waktu boleh melakukan sholat ashar, Terutama ibu-ibu yang misalkan Tidak ada ke masjid Ibu-ibu yang tidak ada ke masjid kan biasanya Nunggu, 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 nunggu dulu nah, nunggu, 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 nunggu Ini jangan sampai nunggu Eh Bayangan kita itu Dua kali bayangan kita Jadi sampai kapan? Sekitar jam Setengah lima kalau sekarang asar jam setengah empat lebih sepuluh menit, jadi sekitar setengah lima atau jam lima lah, itu paling mentok. Lah. Jadi kalau melewati waktu itu, misalkan sholat asar setengah enam misalkan, nah itu sudah masuk waktu makruh, makruh boleh, tapi masih di dalam waktu asar. Paham ya? tapi masih di dalam waktu asar. Nah kalau melakukan sholat asarnya materilah lah mira hampir masuk waktu maghrib matahari itu sudah memerah itu sudah masuk waktu darurat kataku kemarin kemarin kan ku bilang kan waktu darurat waktu afdol waktu mubah melakukan sholat jangan sampai kita masuk ke waktu darurat ketika melakukan sholat kecuali memang keadaan kita darurat apa yang keadaan darurat perang ya kita tidak ada perang menceng darurat tidak ada darurat ini Jangan nggak menceng darurat. Habis itu gi kepengkal darurat, tidak ada darurat. Ya, ini tidak darurat. Maka kalau misalkan kita dalam keadaan normal, jangan sampai kita mengulur waktu ke waktu darurat. Karena orang yang sholat di waktu-waktu darurat hanyalah orang-orang yang munafik. Yang mengingat Allah itu cuma sedikit. ya Coba kalau kita sholat asar lima menit sebelum maghrib, pasti terkecer-kecer kan? Takut azan orang itu. Nah itulah waktu darurat namanya. Ya. <tuh> Jadi waktu asar awal waktunya adalah ketika matahari itu ukurannya bayangan kita itu melebihi sedikit dari ukuran badan kita. Akhir waktunya adalah ketika matahari tenggelam. Tapi afdolnya melakukan sholat asar itu sebelum matahari apa namanya melebihi ukuran dua kali ukuran kita. Itu ya. Ini seperti itu. Kemudian waktu maghrib, waktu maghrib, wa waktuha wahidun wa huwa indal ghurubi dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat yang pertama mazhab Syafi'i pun khilaf di sini ya mazhab Syafi'i sendiri khilaf awal waktu maghrib adalah ketika matahari tenggelam ini semua sepakat ketika matahari itu tenggelam ya kalau matahari ini ada eh, dulu kalau dulu berarti Ketika matahari itu sudah hilang, habis semuanya. Matahari itu masuk waktu maghrib. Yang ditandai biasanya atas itu sudah oren ya, memerah. Ya, memerah. Wabimik dari ma yu'adzinu, wa yata wadda'u, wa yasturul awrah, wa <tuh> salata, wa yusalli khamsa raka'atin. Pendapat yang pertama mazhab Imam Syafi'i, waktu maghrib itu sempit sekali. Waktu maghrib itu takarannya adalah ketika masuk waktu sholat, kemudian orang itu azan, azan kira-kira berapa menit? 5 menit ya, taruhlah takarannya 5 menit. Kemudian berwudu, berwudu kira-kira berapa menit? Sekitar 5 menit lah, ...5 menit, lama ya gini ya... ...3 menit lah misalkan... Nah, ...kemudian... ...Yasturul aurah ...dia mencari... Uh, ...sarung untuk menutup aurat dia... ...kemudian dia sholat... ...jadi sekitar 20 menit... ...kalau sekarang kita berapa menit... ...dari Maghrib ke Iso... ...sekitar 40 menit ya... ...benar gak... ...ini sekarang lewat 40... ...kita mulai tadi lewat 37 kelak iso lewat 25 atau lewat 30 nah, sekitar 45 sampai 50 menit nah. pendapat pertama mazhab Imam Syafi'i sekitar 20 menit itu waktunya tidak waktu maghrib lagi itu pendapat yang pertama mazhab Imam Syafi'i <tuh> ya pendapat yang kedua waktu maghrib itu kalau kita tengok di tempat materi sebelah barat ya kita pasti agak nengok merah-merahnya bener sekarang pun kalau kita tengok ke arahnya gak ada merah-merahnya ketika merah-merah itu masih ada maka masih ada waktu maghrib tapi kalau merah-merah itu sudah hilang hilang dia maka itu masuk waktu sholat isya ini pendapat yang kedua Oke sekitar yang kita lakukan sekarang ini pendapat yang kedua. Jadi sholat isya memanglah betul-betul hitam gelap. Tidak ada cahaya matahari di tempat tenggelamnya, gitu ya. Kalau sekarang kita tengok lagi ada insyaallah, lagi ada bayang-bayang uap-uap gelap itu lagi ada, ya. Sama dengan uap-uap yang merah itu lagi ada. Nah, tapi kalau misalkan lewat dua pulau tadi yang merah-merah itulah hilang. Nah, itulah maksud waktu sholat. Isya ya. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah berkata waktu maghrib malam yagib nur syafak al-ahmar Sesungguhnya waktu maghrib itu selama syafak ahmar Artinya yang cahaya-cahaya merah itu belum hilang Ya Itu waktu sholat maghrib Nah sekarang waktu sholat isya awal waktunya adalah itu tadi ketika syafak ahmar yang merah-merah itu sudah hilang sampai kapan nah di sini dua pendapat di sini sebagian pendapat ulama menyebutkan waktu isya itu sampai waktu sepertiga malam sepertiga malam itu waktu boleh melakukan salat Isya ya jadi misalkan sekarang kita salatnya setengah 8 kemudian subuhnya setengah limai bagi 3G segalapan 10 11 12 9 9 3 3, 3 jam berarti di segalapan segala 9 1110 11 Setengah sebelas itu terakhir waktu melakukan salat isya. Waktu bolehnya. Jangan lebih daripada itu. Ketika lebih daripada itu, maka masuk ke waktu yang makruh. Makruh dia. Kalau melewati sepertiga malam, bukan sepertiga, kalau melewati pertengahan malam, lewat jam 12, maka dia masuk waktu darurat namanya. Walaupun subuh itu gak lama, paham tak? subuh kan gak lama jangan kelak kita misalkan letih tidur lo lah kelak sholat Allah isya, sholat isya sebelum subuh 10 menit sebelum azan subuh agak waktu isya ada itu itu waktu darurat kalau darurat tuh berarti ya dalam keadaan orang darurat jadi kalau misalkan kita dalam keadaan capek maka lakukanlah sholat isya itu di awal tidak usahlah bareng bareng lo kalau kita bareng-bareng dulu, bahaya. Pasti loss. Syah itu adalah sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Ya, paling berat dilakukan oleh orang munafik. Jadi seperti itu. Kapan afdolnya? Afdolnya melakukannya agak malam. Berarti sekitar jam 10. Kalau tadi setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11 ya. Kalau jam setengah sebelas terakhir melakukan sholatnya Berarti Waktu afdolnya itu sekitar jam 9 Jam 10. Melakukan sholat isya itu Tapi ketika tadi Kalau kita azan jam 9 Ramai Ketika tadi ya nah, kita ramai, ramai pasti Jadi kita sekarang itu Azan di masjid-masjid Di awal waktu semua Ya, tapi kalau ditanya apakah itu waktu afdol? Tidak, itu awal waktu namanya. Ya. Melakukan salat di awal waktu yang afdol itu salat subuh kemudian salat maghrib Dan juga salat asar. Salat zuhur agak diulur afdol, salat isya agak diulur afdol. Kita lah bahas kemarin ya. Salat zuhur itu agak-agak apa namanya? Agak-agak dingin materi. Nah, kalau salat isya Agak-agak gelap memang sudah malam. Itu afdol untuk melakukan sholat Isya. Tapi kalau kita banding, kita ajukan banding misalkan. Mana afdol melakukan sholat berjamaah di masjid di awal waktu atau melakukan sholat Isya jam 10 di rumah, lagi afdol di masjid. Pahamu? Kalau kita ajukan banding ini, karena sholat di masjid itu lebih afdol daripada melakukan sholat di waktu afdol gitu loh. Ya. Kemudian waktu subuh. Waktu subuh itu karena sekarang kita ini ada lampu di mana-mana, jadi tidak ada hangat keciri ya. Ningok materi keluar tuh udah hangat keciri ya. Benar ya? Dulu Syekh ngecek waktu subuh masuk itu dia masuk dulu ke gurun yang tidak ada lampu sama sekali. Yang tidak ada lampu sama sekali. Kalau ada lampu kita susah menilai. Kita nengok ke sebelah arah timur misalkan ada lampu mau orang. Benar kan? Harau menilai cahayanya itu keluar. Jadi <tuh> waktu subuh itu adalah ketika di arah timur matahari terbit ada cahaya yang keluar. Cahaya keluar itu pertama seperti ini, lurus ke atas. Ketika cahaya itu hanya lurus ke atas saja, ini disebut dengan fajar kazib. Ada cahaya tapi belum masuk waktu subuh. Belum masuk waktu subuh. Ya. Kapan masuk waktu subuhnya? Waktu subuhnya itu adalah ketika cahaya itu sudah menyebar macam ini. Nah. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan waktu subuh itu ketika cahaya sudah seperti ini kata Rasulullah. Dijelaskan tangan atau macam ini. Artinya cahaya itu sudah menyebar. Itulah masuk waktu subuh yang disebut dengan fajar sodik. Tapi men sekarang karena banyak lampu mau orang di ujung-ujung pun ada lampu mau orang susah kita menilai. Kecuali kita tidur di kebun misalnya, kita tengok mana waktu subuh itu, pacak kita menilai. Ya. Jadi seperti itu. Sampai kapan waktu subuh ini? sampai merah merah di arah timur itu keluar, ya mega merah itu ya keluar itulah waktu sholat subuh, waktu boleh lah maksudku. lebih dari itu masuk waktu darurat. materi lo diterbit terbit nih, tapi lanwe terang materi lo diterbit. terbit, itu sudah masuk waktu darurat. kalau materi lah terbit subhanallah subuh plus dua atau namanya, ya, nah, ya, kalau matahari sudah terbit, itulah ada bukan waktu subuh lagi, ya, bukan waktu subuh lagi. Tapi kalau ada pembahasan di belakang ya, <tuh> kalau kita tidak terbangun subuh, bangun bangunlah jam setengah tujuh. Maka jangan melakukan apa-apa, langsung me solat dua rakaat. Itu namanya solat. Paham ya? Men -kodok tiap hari ini berarti waktu sholatlah berubah berarti. Ya bahaya men dikodok setiap hari. Ya kalau misalkan ada kadang-kadang kita itu agak letih misalkan. Tahu-tahu bangun setengah tujuh. Inna ya Sudah dikodok. Rasulullah pun pernah melakukan kodok sholat. Ya. Lah pernah aku sampaikan tidak salah. Ya. Ketika Rasulullah SAW itu dalam perjalanan, Bilal bangun, kemudian Rasulullah tidur sebentar, tahu-tahu Bilal tertidur juga, bangun-bangunlah terang materi. Ya, yeah. Rasulullah nua yang apa Bilal ini, ketika mengendiri dan dibengen dibangun. Yeah. Nah, ya, ketika itu Rasulullah melakukan sholat, subuh dan matahari itu sudah keluar. Ya. Yeah. <tuh> dalam mazhab Imam Syafi'i, jumhur ulama menyatakan melakukan sholat subuh itu di awal waktu. Jangan diulur-ulur sama sekali. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Afdal melakukan sholat itu kalau ada mega-mega merah itu. Tapi mazhab Abu Hanifah sendiri. ya Menyelisih mazhab Jumhur Syafi'i Ahmad dengan Imam Malik. Itu dia. Tapi ada pendapat yang digabung. Afdal melakukan sholat subuh itu ketika mataharinya lum, lumade keluar merah-merahnya setelah melakukan sholat subuh merah-merah itu keluar paham tidak maksudnya? berarti panjang sholat subuh itu jadi masuk waktu subuh itu masih gelap kemudian ketika selesai sholat subuh lah terang yang umroh coba tengok yang umroh ya tengok jarak waktu sholat subuh itu ketika azan subuh masuk jarak ke koman itu 20 menit ya dak 20 menit imam sholat subuh itu lama maco sekitar 15 sampai 20 menit atau 10 sampai 15 menit jadi misalkan kita maco Quran sebentar 3 lembar atau empat lembar ketika kita keluar masjid itulah lah terang ya afdolnya melakukan sholat subuh seperti itu gitu loh jadi agak di perpanjang. Makanya Rasulullah SAW pernah diriwayatkan membaca ayat di sholat subuh itu antara 60 sampai 100 ayat. Menapal tapi tidak jangan diulang-ulang. Anas terus, Rasulullah diulang sampai berkali-kali. Ya, <tuh> ini seperti itu. <tuh> ini ya waktu-waktu sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus pembahasan selanjutnya adalah tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada tiga. Yang pertama Islam. Kita insya Allah alhamdulillah Islam Ya. Yang ditandai dengan kalimat syahadat. Asyhadu an ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka setiap orang yang bersyahadat dia wajib melakukan sholat. Itu ya. Yang bersyahadat ada sholat berarti ada masalah syahadat. Itu teori mudahnya seperti itu. Kemudian buluh balik, ya balik. Balik itu kapan? Balik itu ditandai dengan kalau laki-laki keluar air mani, mimpi basah balik, ya yang umurnya sekitar 12 sekitar situ. Kalau misalkan 10 lah keluar eh, sudah berarti berarti dia khusus, beda dengan yang lain. Ya. Jadi sekitar itu. Bagi yang perempuan ketika dia sudah keluar haid. Ya. Perempuan ini biasanya lebih cepat. Entah umur 9, 10 kalau perempuan. Ya. Nah, itu balik Kemudian berakal. Syarat yang kedua balik kemudian berakal. Orang yang punya akal tetap wajib sholat apapun keadaannya ketika tadi. Apapun keadaannya. Maka dalam keadaan kita sakit, keadaan kita itu terjepit, tetap wajib sholat. Bahkan kalau kita belajar ada yang namanya sholat khauf namanya. Sholat khauf itu apa? Ya? Sholat kemungkinan terjadi. Coba tengok waktu 2000 berapa itu ketika ada kapal yang memberi bantuan ke Palestina itu digerbek dari orang-orang Yahudi, ditimbak be yang di dalam kapal itu. Ada sebagian itu sholat sambil lari karena digerbek waktu sekitar waktu subuh, ya. Nah itu ada pembahasan di kitab fikih, ya. Sholat khauf bahkan dalam keadaan takut pun kita itu harus sholat, gitu loh. Makanya kemarin misalkan ada imam masjid ya, ketika gempa di Palu misalkan. Dia gempa, dia memilih untuk tetap melakukan sholat, apa dia memilih untuk kabur misalkan. Dia memilih untuk tetap sholat, itu istihad dia. Daripada hudaniku niku kabur, tahu-tahu ninggal. Bener gak? Bener kan? Aku kabur nih. Tahu-tahu ninggal. Aku kabur dalam keadaan meninggalkan sholat. Kalau aku tetap melakukan sholat, salah timpa-timpa lah misalkan. heh. Kenapa sih itu? Ya, jangan kalau kita nyebut genai Ugha Imam ini, itu ijtihad dia karena akal dia masih menempel di atas kepala ini dan dia dalam keadaan sholat. Toh kalau dia kabur belum tuh selamat uge Kenapa sih itu? Ya, jadi ketika akal itu masih menempel di kepala kita masih tetap harus melakukan sholat susah Ugha, Wah ada susah. Islam itu mengajarkan kemudahan bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan Yassiru kata Rasulullah wala asiru permudahlah orang-orang itu untuk masuk Islam artinya Islam itu mudah tapi jangan dipermudah pahamuk Islam itu mudah tapi jangan dipermudah bashiru wala tunfiru kata Rasulullah berikan kabar gembira kepada mereka jangan membuat orang kabur nah itu berikan kabar gembira maka Islam itu mudah, jangan dipermudah. Ya, apa <tuh> Hanya masalah sholat. Rasulullah nyebut ada pacak berdiri, duduk. Mudah deh itu, mudah. Ya, maka Syekh dulu pernah nyebut macam ini. Termasuk keanehan, sesuatu yang ajib, ajaib katanya. Kalau ada orang-orang tua, ketika dia sholat, dia duduk, ketika dia denger band dia berdiri paham tak? kuat denger band waktu itu orang Sudan itu kebiasaan nah, saat dia denger musik dia itu tari 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 pedang mui pedang macam ini nah itu dia nah, itu orang orang tua itu itu kata Syekh itu ajib pas dia menari dia kuat kaki dia pas dia sholat pakai apa pakai kursi itu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim nah, itu kata Syekh ya <tuh> Maka Islam itu mudah, jangan dipermudah. Ah ini syekh-syekh ini yang tue-tue, memang-memang mam tue ini tadi ketika sholat nak duduk, ketika menari berdiri mempermudah namanya. Paham dah? Ini maksud itu, maksud aku tuh jangan nyari yang mudah-mudah baik. Tapi harus diperjuangkan dulu. Kalau memang tidak dia mampu, maka ambil yang kedua. Kan macam itu. Ya. Jadi <tuh> ketika akal masih menempel di kepala kita, maka wajib untuk tetap melakukan sholat. Ya. Rasulullah SAW pernah berkata, Rufi al an salasin. Malaikat berhenti mencatat amalan dalam keadaan tiga. Dalam tiga keadaan. Yang pertama, anak-anak kecil sampai dia dapat pahala orang tua ya. Hati-hati ini. Yang punya anak lomba debalik. Makanya Imam Malik ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, anak itu tidak wajib kecuali dia masuk usia balik. Tapi sebelum masuk usia balik, ada kewajiban bagi orang tua menyuruh sholat. Ada kewajiban orang tua yang menyuruh sholat. Ya. Apa yang kata Rasulullah? Muru auladakum bis sholat. Suruh anak-anak kalian itu untuk melakukan sholat di umur tujuh tahun. Di umur tujuh tahun itu perintahlah untuk sholat ya. Ketika dia masuk umur 10 tahun, dia tidak enak sholat. Lo balik kan 10 tahun ini? Lo balik kan? 12 tahun balik dia. Dia balik 12 tahun. Kalau di umur 10 tahun dia lo ada enak sholat, maka pukul kata Rasulullah. Mukul, kan mukul macam orang nak begasak, di apa Bukan seperti itu. Ya Rasulullah pun memberikan Adab dalam memukul itu pukul di pantat. Kan ada dua hakim di pantat. Bunyi baik gedeng. Benar kan? Efek kena ada terlalu. Maka Rasulullah SAW juga menyuruh kita itu untuk menjauhi bagian wajah. Dan kita ini mentengah garang pasti wajah terus kena. Ya. Entah bilung terpelintir, entah tangan melayang, kan macam itu. Rasulullah menyuruh untuk menjauhi ini. Ya. Untuk menjauhi ini. Rasulullah. Jumhur ulama menyebutkan kalimat perintah bagi orang tua tadi sunnah baik. Tapi Imam Malik nyebut wajib kata Imam Malik. Ini pendapatnya Imam Malik ini. Gurunya Imam Syafi'i. Karena beliau menyebutkan kalau tidak diwajibkan bagi orang tua pacak-pacak anak itu ketika masuk umur 12 tahun tidak terbiasa sholat ya tidak ada terbiasa untuk sholat maka perintahkan dia umur tujuh tahun itu untuk sholat Langsung perintahkan Kata Imam Malik, orang tua yang tidak memperhatikan sholat anaknya di umur tujuh tahun Selama anak itu sebelum masuk usia balik, dosa terus orang tua Berat ya, ini maliki Pendapatnya Imam Malik Ya Dia seperti itu dan itulah butuh pembiasaan. Ya, pembiasaan. Anak itu sebelum masuk masa wajibnya dia coba dibiasakan dulu. Dan orang tua pun ketika menyuruh anaknya untuk sholat, dia pun harus melakukan melakukan itu. Gitu loh. Jangan kalimat perintah be dia lost. Ya. Ini yang buat yang buat kacau itu seperti itu. <tuh> Majnun hatta yufiq orang gila sampai dia sadar. Ya, ada ada orang gila sampai dia itu sadar. Orang misalkan dalam keadaan kerasuk tidak sadar deh. Dalam keadaan kerasuk itu dia ada wajib sholat. Ya, dalam keadaan kerasukan misalkan dia ada wajib sholat sampai dia itu sadar. Nah, ketika dia sadar maka dia harus ganti sholat-sholat yang dia yang dia tinggalkan stay dan orang yang tidur sampai dia itu bangun tapi bukan menidurkan diri supaya ada ditulis malaikat boleh ya ya jangan kelapas waktu sholat tidur loh jadi malaikat tet nyetet tet nyetet, ya ngapain kan tidur sebelum waktu sholat waktu sholat sebelum itu banyak waktu untuk tidur ya ketika waktu sholat tidur dia ya jadi mengmaknai hadis ini jangan pakai hawa nafsu. Ya. ada orang memaknai hadis ini dengan hawa nafsu ya bahkan anak punya teman sendiri waktu itu karena dia lah belajar mungkin ya tidak tahu belajar pakai aliran apa ya udah tahu ya subuh jam 4 dia tidur jam 3 minta bangun jam 11 kebayang dah subuhnya jam 4 dia tidur jam 3 pagi kan lo mana wajib kan sholatnya jam 3 itu lah wajib loh sholat subuh lo Kapan wajibnya? Jam 4. Tapi dia lah nyetel. Tolonglah banget aku jam 11. Dok ngapae? Dia ada nunggu. Kan tadi kata deh. Tidur malaikat adanya, nyetet Tapi kalau tolong mengaku jam 11, ha, jam 11 itu kalau ada kewajiban malaikat mencatat kata deh. Ais, kepala ya. ya, ini namanya memaknai hadis sesuai dengan perut dia. Kenek-kenek -kenek memaknai hadis itu. Ya. Jadi jangan seperti itu. <tuh> Terus bagaimana dalam keadaan orang murtad? Ya. Orang yang murtad dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Orang yang murtad. Karena di sini syaratnya Islam, ketika dia murtad maka kewajiban sholat dia itu tidak dihilang. APG misalkan hude dia murtad masuk Islam puli. Kan banyak macam ini. Kadang-kadang misalkan dia itu Islam dengan orang tuanya. Kemudian ketemu ke orang laki, orang laki non muslim misalkan. Terbawalah dia cinta-cinta tadi. Cinta tidak jelas tadi. Ya. Diiming-imingi murtadlah dia. Habis murtad kelak disakiti oleh laki-lakinya kembali. Ya Allah, ujian apa ini ya? Tadi hude murtad padahal ya misalkan dia menikah dalam dua tahun tidak pernah sholat dia dua tahun misalkan murtad selama dua tahun ngulak pula ke Islam setelah dia bercerai dalam mazhab Imam Syafi'i orang murtad yang seperti ini wajib kodok sholat selama dua tahun ya wajib kodok sholat selama dua tahun dua tahun itu dia kodok sholat tuh kalau dia dari awalnya memang non muslim dari kecet kemudian mendapatkan hidayah ya misalkan mendapatkan hidayah di umur 20 tahun dia ya. berarti dari usia balik 12 ke 20 adalah 8 tahun dia tidak meninggalkan sholat benar tidak dalam keadaan ini dia tidak wajib untuk mengganti sholatnya karena dia aslinya itu memang sudah non muslim kemudian dia bertaubat masuk Islam ya Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan al Islamu ya buma kablahu sesungguhnya Islam itu menghapus menghapus dosa-dosa besar dan kesalahan-kesalahan yang telah lalu maka orang yang kafir dari lahirnya dia sudah kafir kemudian dia masuk Islam dia tidak wajib untuk mengganti sholatnya tapi ketika awalnya Islam kemudian diiming-imingi dia murtad kemudian dia balik lagi ke agama Islam dalam keadaan ini dia wajib mengganti sholatnya ya wajib mengganti sholatnya <tuh> terutama macam mana kalau orang-orang itu Islam tidak hua Hai kasus baru kan dia Islam tapi tidak suwa sholat ya Kemudian dia baru ingin bertobat umur 20, sama ya kasusnya. Ya. Mungkin umur 20 itu Allah beri dia penyakit gule. Umur 20 tahun, ngapa? Selama masih muda itu dia happy-happy bahasa orang gini kan. Apa pun masuk. Umur 20 Allah beri gulai. Misalkan. Setelah Allah beri gulai dia dia baru bertobat. Macam keadaan orang seperti ini? Apakah dia wajib mengganti sholatnya yang 8 tahun tadi? Dari umur 12 sampai 20? Wajib tidak? Madhab syafi'i wajib. Yang bermadhab syafi'i. Ya. Yang bermadhab syafi'i wajib. Makanya kita ikut tadi. Tahu ben syafi'i jangan bab kunut bay. Coba tigo bab ini. Ya. Yang dakwah yang Kemudian di umur 20, di umur 40 dia baru tobat, baru nak salat. Selama itu dia wajib mengganti salat. Ya, jadi kalau umur 40 baru tobat. Berapa tahun dia harus ganti? Ya. 40, berapa tahun dia harus ganti? 20. 28 tahun dia harus ganti. Salat dia itu. Ya, ini yang mazhab Syafi'i ini. Ya, tapi ada pendapatnya Imam Ibn Taimiyah, sebagian pendapat Imam Ahmad juga yang menyebutkan bahwa orang yang selama itu meninggalkan sholat, dia tidak wajib mengganti sholatnya yang bertahun-tahun. Ngapai? Yang pertama alasannya, di zaman Rasulullah yang meninggalkan sholat lebih dari tiga hari, tidak berkepala lagi, ya, udah Paham dong maksud aku? Dia dibunuh. Di zaman Rasulullah SAW. Di zaman kita ya, bebas bernapas. Maksud aku Paham ya? Di zaman Rasulullah SAW ada hukum seperti itu. Ya, hukum orang mencuri di tangan. Ya, mending kita ya, kan enggak agak baca melambai tangan. Halo, saya korupsi gitu ya. nah, Zaman kita ini, ya. zaman Rasulullah enggak ada, ada baca Orang yang membunuh dibunuh dia. Orang yang mencuri potong tangannya. Nah kita sebagai orang Islam jangan berpikir ini nih keras ya. Tapi kita sebagai orang Islam berpikir itu itu tegas gitu loh. Ngapain Allah memberi hukum seperti itu supaya ente tidak dia masuk ke kesalahan itu. Ya, HP berani malang mungkin kena kutang tangan. Benar dak? Dak berani. Sesusah-susah apapun dia, kan mungkin berani. Dia malang Ngapain? Karena itu pasti hilang tangannya. Ya, pasti tidak berani. Mungkin ini kan lapar hikat malang, lapar hikat malang. Kemarin pun masjid kita malam mah siang maleng beli. Subhanallah zaman gini. Ya, apa hukum yang yang membuat jerak, tidak deh, loh. Ya, tapi Islam punya hukum yang kira-kira hukum itu dikerjakan pacak jerak bae oh, wo ndak berani ya bener ini maka orang di zaman Rasulullah SAW meninggalkan sholat lebih dari tiga hari itu dibunuh gitu loh tapi ketika tadi jangan baseng baseng bunuh kalau udah belajar langsung bunuh orang aku angkat tangan jangan kalau aku apa ngajar aku ngajar aku mulai kena ya bahaya ini <tuh> Yang melakukan hukum itu hakim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai orang yang di bawah itu cukup tahu ancaman berat rupiah meninggalkan sholat itu. Paham ya? Berat ancaman meninggalkan sholat itu. Makanya fatwanya Imam Ibn Taymiyah ya, yang meninggalkan sholat ika gak kena ampun karena hukum tidak deh. Ya, kalau ada hukum tidak deh lama umur mereka. Cuma tigeri di batas ya. Maka fatwa beliau ketika di zaman itu umur nikah hanya tiga hari, nah selama itu tadi sampai 40 tahun, 20 tahun, tidak tahu ngapain lah hukum tidak deh, tidak usah diganti lagi. Yang selama 20 tahun itu cukup setelah itu taubat benar-benar perbanyak sholat sunnah. Paham? Untuk menggantikan yang kita tinggal-tinggal sampai 20 tahun itu. Cukup perbanyak sholat sunnah. Kalau perlu sholat rawatib, jangan tinggal sama sekali. Sholat tahajud, eh, tambah. Kalau Rasulullah SAW 11 rakaat tambah. Gitu loh. duha duhanya kalau misalkan cuma dua rakaat tambah jadi empat rakaat, ya untuk mengganti sholat-sholat yang bertahun-tahun kita tinggalkan itu perbanyak sholat sunnah, ya. Jadi <coughs> kataku tadi <coughs> dalam Mazhab Imam Syafi'i yang meninggalkan sholat lebih dari E, tiga hari dia tidak disebut murtad tapi dia wajib untuk mengkodok ya dia wajib untuk mengkodok sholatnya ah nah, bagaimana cara mengkodok mengkodok setelah sholat fardu misalkan nih kita sholat isya setelah sholat isya sholat pulih ya jadi sholat dua kali selama berapa tahun yang kita tinggalkan itu. Ya, cuma itulah cara mengkodok Paham ya? Dengan Jadi, hati hati iyalah dengan niat dalam hati mengkodok sholat yang yang telah kita tinggalkan selama bertahun-tahun itu, itu cara mengkodoknya. Ya, <tuh> sebelum aku lanjut ada pertanyaan. Anda? Ada pertanyaan? Tidak deh, Lanjut ya. Terus. Wasolawatul masnunat. Solat-solat yang disunnahkan. Maka di sini ketika ada solat wajib ada solat sunnah. Paham ya? Kalau dia masuk dalam rentetan solat sunnah. Ketahuilah seafdol-afdol solat sunnah masih baik sholat wajib. kamu So, afdol-afdol sholat sunnah agi agi afdol sholat wajib. Gitu loh. Ya. <tuh> kadang banyak sekarang ini orang mengamalkan amalan sunnah bosa amalan wajib Zon Kosong. Kosong. Kalau melakukan sholat, misalkan 100 rokaat, kalau tengok ditinggok di masjid dah wajib tengok. solat wajib Kemana dia solat wajib? Nah ini perlu dipertanyakan, gitu loh Karena seafdol afdol, afdol solat sunnah masih afdol solat wajib. Makanya ketika tadi itu kita tahajud nih dari jam 1 sampai jam 4 Lama tidak tahajud dari jam 1 sampai jam 4 Zikir misalkan dari satu sampai jam 4 Pas azan subuh Allahu akbar Allahu akbar oh, tidur. Salah fikihnya. Gak ada baca macam ini. Lebih baik katido dari jam 1 sampai jam 4, jam 4 kebangun untuk melakukan salat subuh. Paham ya? Maka ketika Allah itu sudah mengatur ada salat wajib, ada salat sunnah. Utamakan dulu yang salat sunnahnya. Ya, eh salat wajibnya salah. Lah aku. Utamakan yang salat wajibnya. Jangan dibalik. Salat wajibnya seolah-olah tidak dinilai sama sekali di hadapan kita. Sholat wajib itulah yang paling besar nilainya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyatakan orang yang sholat lima waktu dalam sehari dia itu bagaikan mandi lima kali sehari. Menurang mandi lima kali sehari, gak ada, ada debu nimpel di dia. Gak ada. Seperti itulah orang yang sholat lima waktu sekali. Lima waktu dalam satu hari. Maka dosa-dosa dia itu ketika dia sholat Allah gugurkan semua. Itu ya. Nah ketika misalkan sholat wajib kita itu Misalkan kehusuannya kurang, kemudian misalkan ada yang kurang dalam sholat wajib kita, kadang-kadang tertidur apa segala macam, di situlah fungsinya sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah itulah fungsinya. Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan, <coughs> yang pertama kali dihisap itu sholat. Yang pertama kali dihisap itu adalah sholat. Ketika ada yang kurang dari sholat kita, kata Rasulullah, coba tengok sholat sunnah dia ada Nah, baru sholat sunnahnya dicek, ya, di seperti itu. Maka di sini e, mu'alif pengarang kita menyebutkan sholat sholat sunnah itu ada lima. Yang pertama id, kusufan, walistisqo, Yang pertama adalah id, solat id, solat sunnah. Jadi dalam masa Imam Syafi'i ini, solat solat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah lebih afdol daripada solat sunnah yang dikerjakan sendirian. Paham ya? Yang berjamaah apa? Solat id dilakukan secara berjamaah, maka nilai sunnahnya itu lebih besar daripada solat sunnah yang kita lakukan sebelum sebelum zuhur, setelah zuhur, ya. Wa anal ibadat, wa huwa lahul jamaah. Sebaik-baik sholat sunnah itu adalah yang dikerjakan secara berjamaah. Ya. <tuh> dan yang paling baik adalah id, sholat id. Dua idul fitri, dua idul adha, idul fitri dan idul adha. Kemudian kusuf, sholat gerhana matahari dan juga sholat gerhana bulan. Wal istisqo, sholat meminta hujan. Ini hukumnya semua sunnah. Ya. Tidak sampai derajat yang wajib. <tuh> sholat kusuf dilakukan ketika terjadi gerhana kemarin. Berapa apa namanya? pemberitahuan ya ada gerhana sunahkan lu melakukan sholat kusuf sholat gerhana setelah itu melakukan sholat istisqo sholat meminta hujan yang kemarin kita lakukan yang lalame tidak hujan itu ya yaitu nanti ada pembahasan sendiri di belakang ini cuman menyebutkan macam-macam sholatnya baik kemudian ada solat-solat yang digandeng dengan solat wajib. Itulah yang disebut dengan solat rawatib. Solat-solat sunnah yang digandeng dengan solat wajib. Solat rawatib. Wasunan at-tabi'atul faraid sab'ata asyara Ada 17 rakaat. Yang pertama dua rakaat subuh, dua rakaat sebelum subuh mas Ya, dari rawatib ini yang paling afdol adalah dua rakaat subuh. Jadi kalau dihitung mana afdol dua rakaat sebelum zuhur, apa dua rakaat sebelum subuh? Dua rakaat sebelum subuh paling afdol. Ya, karena para Rasulullah SAW pernah menyebutkan rakaat tail fajar dua sholat sunnah sebelum subuh, dua rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, khusus hadisnya. Hadisnya khusus. <tuh> dan dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan karena Rasulullah SAW itu azan al muazin, watalah al fajar sallallahu alaihi ketika muazin itu azan melakukan sholat, melakukan azan maka setelah azan Rasulullah SAW melakukan sholat dua rakaat ya Rasulullah SAW melakukan sholat dua rakaat <tuh> bagaimana kalau kita tidak sholat ke masjid bangun telat Apakah masih boleh melakukan sholat sunnah sebelum subuh? di rumah boleh ya kita misalkan ada ke masjid nih melakukan sholat di rumah ya ketinggal jamaah boleh tidak melakukan sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh boleh ya tidak jadi masalah <tuh> dan kalaupun misalkan sholat sholat sunnah ini kalau kita sudah mendengarkan imam, bukan imam ya, mendengarkan komat. Maka jangan ngotot melakukan sholat sunnah g. Paham tidak? Kalau komat itu sudah didirikan, apapun sholat sunnahnya tinggalkan. Karena Rasulullah SAW itu menyebutkan, uqimatis salah, fala salata illa uqimat. Kalau komat itu sudah didirikan maka tak dege sholat yang lainnya kecuali sholat yang didirikan itu. Maka kalau misalkan kita ini sholat tahiyatul masjid di sini komat Allahu akbar Allahu akbar batalkan sholatnya langsung masuk sholat jamaah ya. Kemudian misalkan sholat dua rakaat subuh tadi kita mengambil pahala dunia dan seisinya. Kemudian muazin komat Allahu akbar Allahu akbar gitu ya Makanya menak sholat sunnah setel-setel uge kondisi kawan ini muazin ini jangan sampai muazin ini lo ini ya, ya. makanya afdole di waktu ya jadi kalau jangan sampai buku lauk kulau misalkan kawan yang lain lah udah tahu-tahu ada yang masuk Allah akbar berdungu dia pulik lo udah kan kalau kami di sana memang waktu asap bel itu berbunyi tet Tak ada dasa dasar kau dasar salat sunnah lagi. Salat wajib. HP nyuruh datang telat. Kenapa macam itu? Ya, ini je kelak datang telat. Kawan anak siap loh Allah, dia Allah wak sholat sudah ya, Ini muat muat kawan belai kau jom sholat Salat sunnah dapat hati kawan. Heu dia tunggu tunggu gitu Ya, <tuh> jadi kalau misalkan muazin sudah mendirikan komat, maka jangan melakukan salat sunnah lagi. Ya, tinggal sholat sunnahnya hmm. Tanggung selesaikan, tanggung selesaikan. Tapi menggek lame, jangan langsung tinggal. Tanggung itu misalkan posisi tahiyat akhir, posisi duduk di antara dua sujud rokaat kedua, nah itu tidak masalah. Tapi menbaru Waladolin dolin rokaat pertama nih, hailah tinggal bela, ya, I tinggal bela sholat itu. Langsung masuk ke sholat yang wajib ya ini seperti itu apanya kalau misalkanlah mepet ya oh. sholat sunnah tahiyatul masjid dulu apa sholat dua rakaat sebelum subuh pacak digabung dua dua karena dua duanya termasuk sholat sunnah jadi sholat dua rakaat sebelum subuhnya diniatkan juga sholat tahiyatul masjid itulah sholat tahiyatul masjid karena sampai-sampai sunnah Hah? ya yeah. itulah sholat tahiyatul masjid itulah sholat dua rakaat fajar tidak apa-apa ya? boleh digabung kalau waktu itulah mepet gitu ya kalau waktu lama mepet <tuh> nggak masalah digabung Due, uh, dua dua niat dalam melakukan satu ibadah. Kalau wajib sunnah ya, baca lah. Hiko wajib, hiko sunnah macam mana? <guluh> <guluh> Maka ketika kemarin, salah satu contohnya misalkan ya. Khi. Perempuan nih, kebanyakan dia mengkodok puasa di hari Senin. Benar? Dengan niat dia dapat pahala puasa hari Senin. Dan nah, dia dapat hari puasa Senin. Karena dia mengirut utang wajib utang itu ya. Yang wajib dah dibaca digandeng dengan yang yang sunnah, ya. Tapi kalau sama-sama sunnah, tidak jadi masalah untuk digandeng. Apg misalkan salah sifat solatnya sama, gitu loh. Maka kalau kita belajar fikih nama-nama di dalam solat itu kadang-kadang perbedaan HD sebaik. Salah satu misalkan solat wudhu, bilal setiap kali dia berwudhu dia solat dua rakaat. Ada yang kelak namanya sholat taubah misalkan. Benar gak? Dalam ilmu fikih ada sholat taubah. Bukan berarti setiap melakukan maksiat. Melakukan sholat dua rakaat Bukan seperti itu ya. Setiap kali berwudu dia sholat dan ditambah dengan istighfar di belakang. Hah? itu namanya keluar namanya sholat taubat Ada namanya sholat istighoroh kelak. Ya, kapan sholat istighoroh? Dia berwudu kemudian dia sholat. Kemudian dia berdoa meminta kepada Allah diberikan yang terbaik di antara pilihan-pilihan doa. Doa sholat istiqoroh namanya. Ya, jadi prakteknya sama. Jadi misalkan nih, boleh ada istiqoroh di dalam sholat tahajud? Boleh. Jawaban. Ya. Istiqoroh dengan, perasaan, dengan juga boleh. Dak jadi masalah. tidak masalah itu. tidak ada masalah. Karena sunnah ketemu sunnah. tidak ada jadi masalah. Boleh. Boleh. Tapi ketika tadi ya. Afu itu tadi itu. Itu tadi itu ketika. Aku oh, dekat masalah. Rasulullah sallallahu kan rumahnya di samping masjid. Rasulullah ada pernah sholat sunnah di 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 masjid. Rasulullah sallallahu sholat sunnahnya di rumah. Ya. Rasulullah sallallahu sholat sunnah di rumah. Cuman kalau disuruh memilih, sholat sunnah di rumah tapi masbuk atau sholat di masjid tapi soft depan maka yang afdolah sholat di masjid dan dia mendapatkan soft yang paling depan karena soft terbaik kata Rasulullah khairu sufuf arrijal awaluha sebaik-baik soft laki-laki itu yang paling depan ya jadi daripada melakukan sunnah di rumah lebih baik melakukan sunnah di masjid dan dia mendapatkan soft depan gitu loh boleh tidak? Boleh. Tidak jadi masalah. Ya, melakukan salat sunnah di di rumah. Bahkan afdol. Yang pecah ngembagi waktu, dia melakukan salat sunnah di rumah, kemudian dia dapat salat apa namanya? Salat wajib tanpa masbuk di masjid, itu lebih baik. Gitu loh. Ya. Ada pertanyaan sebelum ah Azan ini kan banyak. Benar tidak? Kan banyak kan azan ini kan? Ketika azan kita langsung melakukan sholat sunnah boleh tidak? Boleh. Tidak jadi masalah. Tapi afdolnya adalah menunggu azan itu selesai. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Menjawab azan itu dari sampai derajat wajib. Tapi dalam mazhab Imam Muhammad wajib menjawab azan itu. Karena menjawab azan itu lafaznya kalimat perintah. Ida sami tumul misluma yaqul. Ketika kalian muazin itu melafaskan azan, maka sebutlah kalimat seperti apa yang disebutkan mu'adzin Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab. Gitu. Tapi dalam Mazhab Imam Syafi'i perintah itu cuma sampai derajat sunnah bay. Jadi kalau muazin azan, kita langsung sholat sunnah. Tidak masalah. Tapi dengan meninggalkan sunnah yang lain Paham gak? Dia melakukan sholat sunnah Tapi meninggalkan sholat sunnah Sunnah yang lain maksud aku tuh. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad wajib hukumnya Itu tetap wajib hukum Ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ada deh Habis ya? Sampai sini dulu ya. <tuh> uh, insya Allah kita lanjut Minggu depan Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.